maupun di luar sidang gedung Mahkamah Konstitusi. Tersangka akan bertambah karena kamera pengintai dari Mahkamah Konstitusi telah disita oleh aparat. Sesuai apa yang dilakukannya, pelanggaran apa yang diperbuatnya, dilakukan sesuai tindakan hukum. Kemungkinan masih akan ada penambahan? Pasti ada. Karena kan 5 orang otak intelektualnya pelakunya. Nanti kan berapa orang lagi yang menempat kursi yang seperti rekan-rekan lihat tadi. Iya. Kita kembangkan. Ada sementara ada unsur perencanaan apa dalam perusahaan ini? Ya belum tahu. Nanti hasil pemeriksaan, baru hasil pemeriksaan arah mana baru kita kembangkan. Pak, ada yang dikejar sampai keluar gedung MK nggak, Pak? Belum tahu. Oh, tadi ada. Iya. 3 orang ada yang kita tangkap di luar MK, melarikan diri. Jadi 5 orang itu terdiri dari yang ditangkap di sini dan yang di luar? 3 orang yang di dalam, 2 orang di luar. Dan di sini kita akan mengembangkan. Dan anggota pun sekarang masih ngejar siapa lagi. Kan pasti ada titik awal pemberangkatan.